Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Ha'iyah karya Imam Abu Bakar وعبد الله بن أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى yang dijelaskan oleh الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. والبدع ليس فيها خير, tidak ada suatu kebaikan pun pada bid'ah-bid'ah. Fahiyya tuba'idu anillah, sebab bid'ah menjauhkan dari Allah. Wa tukdibullaha azza wa jal, dan membuat Allah azza wa jalla murka. أما السنن فإنها خير كلها, adapun sunnah-sunnah maka sesungguhnya semua sunnah-sunnah baik. يرضاها الله ويحبها ويثيب عليها, Allah ridha kepada sunnah-sunnah, Allah mencintainya dan Allah memberikan ganjaran karenanya. Kama anna Allah ta'ala yubghidul bid'a wa yubghidu ahlaha, sebagaimana sesungguhnya Allah membenci bid'ah-bid'ah dan membenci ahli bid'ah. Barang siapa melihat kebanyakan ahli bid'ah, maka dia mendapati bahwasannya sumber kesesatan mereka adalah tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa jadi dikarenakan bersandar kepada akal-akal dan pendapat-pendapat, atau bersandar kepada mimpi-mimpi, atau bersandar kepada hikayat-hikayat, atau selain itu dari perkara-perkara yang dibikin oleh ahli hawa nafsu sebagai sumber untuk ahli bid'ah di dalam pendalilan. Kama anna Allah ta'ala yubghidul bid'a wa yubghidu ahlaha wa yu'aqibu 'alayha, seperti halnya sesungguhnya Allah ta'ala membenci bid'ah-bid'ah, membenci ahli bid'ah dan menghukum ahli bid'ah karena bid'ah. Fala majala liziyadati wal idafati wal istihsanati wattiba'in nasi ala ma hum alayhi hatta na'rifa dalilahum. Oleh karena itu tidak ada peluang, tidak ada tempat untuk tambahan-tambahan, edisi-edisi baru, istihsan-istihsan, dan mengikuti manusia terkait perkara yang mereka berada padanya sampai kita mengetahui dalil mereka. Fa in kanu ala haqqin ittaba'nahum, maka jika mereka berada pada kebenaran maka kita mengikuti mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 38,
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Hadzal ittiba'u 'ala al-haq. Mengikuti ini adalah mengikuti kebenaran. Amma idza kanu 'ala ghairi haqqin فَإِنَّنَا لَا نَتَّبِعُهُمْ. Adapun jika mereka tidak berada pada kebenaran, maka sesungguhnya kita tidak mengikuti mereka. وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ. Walaupun mereka termasuk manusia yang paling utama. وَالنَّصَارَى لَمَّا أَحْدَثُوا الرَّهْبَانِيَّةَ الَّتِي مَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضَلُّوا بِهَا. Orang-orang Nasrani ketika mereka membuat rahbaniyah, cara beribadah yang Allah tidak menetapkannya untuk mereka, mereka tersesat karenanya. وَأَيْضًا maqamu biha, demikian juga mereka tidak melaksanakannya. Li'annahum ajazu an yaqumu biha, sebab mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Li'annahum humul ladhina hammalu anfusahum ma la tutiq, sebab mereka adalah orang-orang yang membebani diri-diri mereka dengan perkara yang tidak sanggup dilakukan oleh diri-diri mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. فَعَجَزُوا عَنْهَا وَتَرَكُوهَا. Oleh karena itu orang-orang Nasrani tidak mampu melaksanakan rohbaniyah itu dan mereka meninggalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat 27, فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا, maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang sebagaimana mestinya. Wa qauluh, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qauluh, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa btigha'a ridwanillah, kecuali dalam rangka mencari keridaan dari Allah. Surat Al-Hadid ayat 27. Ay ahdathuha yabtaguna biha ridwanallah, yaitu mereka membikin-bikin rohbaniyah itu dalam rangka mereka mencari dengannya keridaan Allah. Fahadha dalilun ala anna al-ibrata bid-dalili la bil-maqasidi wal-niyati faqat. Maka firman Allah Azza wa Jalla ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya yang dianggap dalil bukan semata-mata maksud-maksud dan niat-niat. Falhasilu, maka intinya adalah annal bid'ata syarr, sesungguhnya bid'ah adalah keburukan. Wa in za'ama ashabuha annaha khair, meskipun para pelaku bid'ah menganggap sesungguhnya bid'ah kebaikan. Wa in qalu, meskipun mereka berkata, innal bid'ata tanqasimu ila aqsam bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'ah, sesungguhnya bid'ah terbagi menjadi bermacam-macam bid'ah baik dan bid'ah buruk. Fa naqul, maka kita mengatakan,
Al-bid'u fi ad-dini laysa minha syai'un hasan. Tidak ada pada bid'ah-bid'ah terkait agama sesuatu pun yang baik. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah kesesatan. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Faman qala inna minal bid'i bid'atan hasanatan, maka barang siapa yang mengatakan sesungguhnya di antara bid'ah-bid'ah ada bid'ah yang baik, fa innahu yakunu mukadziban liqauli ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia mendustakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah kesesatan. Wa qawlih, dan mendustakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka ia tertolak. Fala tujadu bid'atun hasanatun fid dini abada, oleh karena itu tidak ada bid'ah yang baik terkait agama selama-lamanya. Amma ma samauhu minal bid'il hisani kabina'il madarisi warrubuti wa ta'lifil kutub, adapun apa yang mereka namai termasuk bid'ah-bid'ah yang baik seperti membangun sekolahan-sekolahan, tempat-tempat belajar dan menulis buku-buku. Fanaqul, maka kita katakan, hadihi laysat bid'an, ini bukanlah bid'ah. Bal hiya mimma hathad dinu alaih, bahkan ia termasuk perkara yang dianjurkan oleh agama. Wa hiya wasailu ila umurin masyru'ah, ia adalah sarana-sarana menuju perkara-perkara yang disyariatkan. Faqad hatha ala al-ihsani wal-amali salihi wa fi'lil khair, sebab sungguh agama menganjurkan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh dan mengerjakan kebajikan. Wa hadhihi kulluha min wasailil khair, ini semuanya termasuk sarana-sarana kebaikan. Wa hiya mu'inatun ala fi'lil khair, dan ia membantu untuk melakukan kebaikan. Fahiya laysat bid'a, oleh karena itu ia bukan bid'ah. Wa qad ja'a biha ad-din, sungguh agama datang dengannya. Wa hatha 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 2, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, dan salinglah kalian bahu-membahu untuk melakukan kebaikan dan taqwa. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, dan janganlah kalian saling bahu-membahu untuk melakukan dosa dan perbuatan melewati batas. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam, adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, barang siapa yang melakukan suatu sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, maka untuknya ganjarannya dan ganjaran orang yang melakukannya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Fal maqsudu bihi annahu ahya sunnatan qad umitat,
Maka maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahwasannya barang siapa menghidupkan sunnah yang sungguh telah dianggap mati, fatabi'ahu an-nasu fi dhalika falahu ajruha wa ajru man iqtada bihi fa 'amila biha. Maka manusia mengikutinya terkait hal itu, maka untuknya ganjarannya dan ganjaran orang yang mengikutinya lalu mengamalkannya. Fahadihi laysat bid'atan hasanatan. Maka ini bukanlah bid'ah yang baik. Wa innama hiya sunnatun hasanah. Sesungguhnya tidak lain ia adalah sunnah yang baik. Fata'alimul ilmin nafi'i wa amalu ma yu'inu ala talabil ilmi min fathil madaris wa insya'il ma'ahidi wal kulliyat wa fathil rubuti li talabatil ilm. Hada kulluhu mimma yu'inu ala talabil ilm wa huwa ma'murun bihi syar'an wa laysa minal bid'ah. Oleh karena itu mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan melakukan perkara yang membantu untuk mencari ilmu, yaitu membuka sekolahan-sekolahan, membangun ma'had-ma'had, kuliah-kuliah, dan membuka tempat-tempat untuk para pencari ilmu. Ini semuanya membantu untuk mencari ilmu. Ia diperintahkan secara syariat dan bukan bid'ah. Wa ammal umurul mubtada'atu fi ghairi ad-din. Adapun perkara-perkara bid'ah terkait selain agama. Ka sina'ati at-ta'irati was-sayyarati wal-marakibil bahriyah. Seperti membuat pesawat-pesawat, mobil-mobil dan kapal-kapal laut. Fa hadhihi umurun mubahatun wa laysat min al-ibtida'i fi ad-din. Maka ini adalah perkara-perkara yang dibolehkan dan bukan termasuk membuat bid'ah terkait agama. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah jalla wa ala berfirman di surat Al-Jathiyah ayat 13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah menaklukkan untuk kalian apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi semuanya darinya. Li ajli manafi'ikum wa masalihikum. Untuk kemanfaatan-kemanfaatan kalian dan kemaslahatan-kemaslahatan kalian. Fahadihi la tadkhulu fil ibadat. Oleh karena itu perkara-perkara ini tidak termasuk ibadah. Lakin qad yusta'anu biha li ada'il ibadah. Tetapi kadangkala ia dijadikan pembantu untuk melakukan ibadah. Fanarkabu sayyarata lil hajji aw li silatir rahimi aw tahsilil mubahat. Maka kita naik mobil untuk haji atau untuk silaturahim atau untuk mendapatkan perkara-perkara yang dibolehkan. Wa narkabuha litijarati walinuzhati. Dan kita menaiki mobil untuk berdagang dan untuk tamasya. Wa hadhihi kulluha min manafi'is samawati wal ardi allati abahaha Allahu lana. Ini semuanya termasuk kemanfaatan-kemanfaatan di langit-langit dan di bumi yang Allah bolehkan untuk kita. Falaysat bid'ah, maka ia bukan bid'ah. Li'annaha laysat minad din, sebab ia bukan termasuk agama. Bal hiya minal adati wal mubahat, bahkan ia termasuk perkara kebiasaan dan termasuk perkara yang dibolehkan. Fala nusammiha bid'ah, maka kita tidak menyebutnya bid'ah. Illa in kana min nahiyatil lughah, kecuali dari sisi bahasa. Li'annaha syai'un jadid, sebab ia adalah sesuatu yang baru. Walikauniha dhaharat fi waqt, dan dikarenakan keberadaannya muncul di suatu waktu. Walam tadhhar fi ma qablah, dan tidak muncul pada waktu yang sebelumnya. Haitsu qadiran nasu 'alayha wa kanu min qablu la yaqdiruna 'alayha, di mana manusia mampu melaksanakannya yang sebelumnya mereka tidak mampu melakukannya.
فينبغي معرفة هذه الأمور. Maka mesti mengetahui perkara-perkara ini. لأن أهل الضلال يلبسون على الناس. Sebab ahli kesesatan membuat talbis untuk manusia. ويقولون, dan mereka berkata, هل كل شيء بدعة؟ Apakah segala sesuatu bid'ah? فنقول, maka kita jawab, لا, tidak, ليس كل شيء بدعة. Tidak semua sesuatu bid'ah. بل البدع هي ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Bahkan bid'ah-bid'ah adalah perkara yang dibikin-bikin terkait agama dari perkara yang tidak berasal darinya dan tidak memiliki dalil dari kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amma ma adaha falaysa bibid'ah. Adapun selainnya maka bukanlah bid'ah. Wa innama huwa mimma abahallahu li'ibadih. Sesungguhnya tidak lain ia termasuk perkara yang Allah bolehkan untuk hamba-hambanya. Fa farqun baina hadha wa hadha. Maka terdapat perbedaan antara hal ini dan hal itu. Wa qaulun nadhimi rahimahullahu ta'ala. Dan perkataan penyair rahimahullahu ta'ala. La'allaka tuflihu. Mudah-mudahan kamu beruntung. La'alla. Menurut penyair di sini bukan untuk berharap, sebab barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka keberuntungannya terlaksana, kecuali jika dimaksudkan dengan perkataan penyair la'allaka tuflihu, perbuatan hamba melaksanakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan menyempurnakannya. Wa qawlun nazimi rahimahullahu ta'ala, dan perkataan penyair rahimahullahu ta'ala, la'allaka tuflihu, mudah-mudahan kamu beruntung. Ya'ni idza aradta al-falah, yaitu apabila kamu menghendaki keberuntungan. Wa huwa sa'adatu fid dunya wal akhirah, keberuntungan adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keberuntungan al-falah adalah kalimatun jami'atun li khairai dunya wal akhirah. Kata yang mengumpulkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sungguh dikatakan tidak ada suatu kata dalam bahasa Arab yang lebih mengumpulkan kebaikan-kebaikan daripada perkataan falah. Ya'ni idza aradtal falah, yaitu apabila kamu menginginkan keberuntungan. Wa huwa sa'adatu fid dunya wal akhirah, keberuntungan itu adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fatamassak bihablillah, maka berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Hadha huwa sabilul falah, inilah dia jalan keberuntungan. Wal falahu huwa kathratul khairi wa nailus sa'adah, keberuntungan adalah banyaknya kebaikan dan didapatkannya kebahagiaan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang beriman beruntung. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat-salat mereka. Ila qawlihi ta'ala, hingga firman Allah ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 9-10.
والذين هم على صلواتهم يحافظون, dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada yang sebelummu dan mereka yakin kepada akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu berada pada petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Fahadihi hiya asbabul falah, maka perkara-perkara ini adalah sebab-sebab keberuntungan. Fa idza kunta turidul falaha fa alayka bi hadhihi al umuri tsalatsa, maka jika kamu menginginkan keberuntungan, maka kamu harus melakukan tiga perkara ini. Tamassak bi kitabillah, berpegang teguhlah dengan kitab Allah. Wattabi'il huda, ikutilah petunjuk. Watajannabil bid'ah, dan jauhilah bid'ah-bid'ah. Fa in akhlalta bi wahidatin min hadhihi tsalatsi fa innaka takhsaru wa la tuflihu abada, maka jika kamu tidak melakukan satu dari tiga perkara ini saja, maka sesungguhnya kamu merugi dan kamu tidak beruntung selama-lamanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang timbangan-timbangan kebaikannya berat, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, dan barang siapa timbangan-timbangan kebaikannya ringan, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi jiwa-jiwa mereka di dalam neraka jahannam mereka kekal. Fadiddul falahi huwal khasar, maka lawan keberuntungan adalah kerugian. Wal'iyadhu billah, kita berlindung kepada Allah. Walam yakhsarul amwal, mereka tidak rugi harta-harta. Bal khasiru anfusahum, bahkan mereka rugi diri-diri mereka. Wa kaunul insani yakhsaru nafsahu hadha ashaddu anwa'il khasar, keberadaan seseorang rugi jiwanya, ini adalah macam kerugian yang paling rugi. Wal'iyadhu billah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang rugi jiwa-jiwa mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, perhatikanlah itu adalah kerugian yang nyata. Wa qawluhu la'allaka tuflihu, dan perkataan penyair mudah-mudahan kamu beruntung. Hadza raja, ini adalah harapan.
لأن العقيدة الصحيحة ألا نجزم لأحد بفلح إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن أنه من أهل الفلاح. Sebab akidah yang benar, kita tidak memastikan untuk seorang pun dengan keberuntungan kecuali barang siapa yang dipersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terdapat dalam Al-Qur'an, sesungguhnya dia termasuk ahli keberuntungan. Amma man lam ya'ti fil kitabi aw as-sunnati ta'yinuhu annahu minal muflihin fa innana la najzimu lahu bil falah. Adapun barang siapa yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah penetapannya, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang beruntung, maka kita tidak memastikan keberuntungan untuknya. Walakin narju lil muhsin, tetapi kita mengharapkan kebaikan untuk orang yang berbuat kebaikan. Wa nakhafu alal musi', dan kita mengkhawatirkan orang yang berbuat keburukan. Wa aydan al muslimu la yaghtarru bi'amalih, demikian juga seorang muslim tidak tertipu dengan amalannya. فَمَعْنَا قَوْلِهِ لَعَلَّكَ تُفْلِحُ, maka makna perkataan penyair mudah-mudahan kamu beruntung, أَيْ لَا تَغْتَرَّ بِعَمَلِكَ, yaitu janganlah kamu tertipu dengan amalanmu. وَلَكِنْ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ, tetapi kamu harus melakukan amal-amal saleh. وَتَرْجُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَكَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, dalam keadaan kamu berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang beruntung. Wala ta'tamida 'ala ar-raja'i fahasbu biduni 'amal, dan kamu tidak bersandar kepada harapan semata tanpa beramal. Li'anna hadhihi tariqatu ad-dallin, sebab ini adalah jalan orang-orang yang tersesat. Wa hadha huwa ar-raja'ul madhmum, ini adalah harapan yang tercela. وَالرَّجَاءُ الْمَحْمُودُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ, harapan yang terpuji adalah yang diiringi amal saleh. فَتَعْمَلُ السَّبَبَ وَتَرْجُو مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, maka kamu melakukan sebab dan kamu berharap kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِالصَّوَابِ. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.